Hari ini Benson nak belanja satu jam Japan set yang betul-betul fully made in Japan. Jom. Arigatou. Arigatou. Ore wa ore no washi de aruku. Kirei na kutsu. Mata yogoshi makuru. Shoelace hazusu. Air Force 1. Ok, yang ni kan adalah model DW69JK. Kita panggil dia kan Nishiki Koi. Ikan koi punya series ni. Dalam series ni kan dia ada 3 color. Yang ini adalah DW69. Dia color bendera Nihon Jepun. Warna merah putih. Lagi 2 tu kan, satu GA100. Lagi satu adalah petak DW56. Biasa yang series macam ni, kita panggil dia Japanese Culture Series lah. Sebelum tu dia ada series Momiji ya. Lepas tu lagi satu series tu kan adalah Daruma. Warna merah, bukan yang baru punya gold. Sebelum series ini kan, dia punya jam tu, dia adalah semua fully made in Japan. Back case tu terus cakap Japan punya. Lepas tu dalam ni punya buckle tu kan, Japan juga. Design tu boleh nampak fully lah, tali dia. Lepas tu termasuk dalam display dia kan, kalau kita on lampu, dalam pun siap ikan koi punya pattern. Titik kecil ni kan, keeper dia ada satu ikan dalam ni. Biasa tunjuk sekali kotak dia lah. Kotak tu kan, packaging dia macam ni eh. Yang ni betul beli dari Japan ni. Semua bahasa Jepun ni bang. Dalam ni, tin dia. Kalau dia adalah Japanese Culture Series tu, ada satu card macam ni. Design dia macam ada collab dengan satu designer ni. Design dia tu design sekali lah. Kotak tin dia Japanese Culture punya series lah. Bagi siapa yang ada simpan ni, untung lah. Yang ni Benson pun lucky ya, ada orang jual, Benson dapat sebiji je. Itu saja untuk jam ni. Biasa kan Japanese Culture punya series tu, dia adalah fully made in Japan. Tapi mula tahun lepas lah, start dari Daruma Go series tu kan, dia punya jam tu sudah buat dalam Thailand sudah. Untuk siapa yang ada simpan kan, collab series yang lama tu, untung lah. Okay, itu saja sharing hari ini lah. Kalau suka video ini, tolong like dan share. Follow Benson punya Facebook, IG dan TikTok. Bye bye.